Dan untuk harga dari chopper tipe HR1000 ini cukup di 2 jutaan saja ya, tentunya tanpa penggerak. Nah, kalau siap pakai seperti ini, teman-teman cukup menambah 1 juta untuk diesel yang 6,5 HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel kami, Karunia Las. Oke, di video kali ini kita akan mereview chopper lagi ya. Tentunya ini chopper tipe HR1000, chopper multifungsi ya. Ini paling laris yang ada di bengkel kami. Dan kali ini kita akan uji coba untuk bahannya. Ini ada batang singkong. Nah, ini cukup besar ya, dan sebanyak ini nanti kita akan habiskan dan kita akan lewatkan untuk penepungan ya. Dan untuk bahan ini ada juga kohe kambing teman-teman. Jadi ini kita akan penepungan juga, nanti kita lewatkan corong atas ini ya. Jadi untuk fungsi corong atas ini untuk menggiling seperti kohe kambing ataupun biji-bijian seperti biji jagung. Dan untuk spesifikasi ini kita menggunakan bahan plat full 2 mili ya. Nah, ini cukup tebal dan ini sudah sistem lipat juga. Nah, ini agar awet ya untuk ini. Nah, ini tidak gampang retak ya kalau pakai sistem las, teman-teman. Dan ini untuk penggeraknya, kali ini kita pakai yang 7,5 HP dan tentunya ini requestan juga ya dari pembeli, minta yang 7,5 HP seperti ini. Dan untuk standar yang ada di bengkel kami, kita pakai yang 6,5 HP, teman-teman. Nah, dan ini juga ada penyetel fan belt ya. Nah, ini fungsinya untuk mengendorkan si fan belt ini nanti agar mudah saat ditarik ataupun ringan ya saat ditarik nanti. Dan untuk harga nanti kita akan ulas di akhir video ya, setelah uji coba. Dan kali ini kita nggak usah berlama-lama ya, langsung saja kita uji coba. Dan pastikan juga ya teman-teman, sebelum dinyalakan ini dikendorkan dulu ya untuk penyetel fan belt-nya, nanti agar mudah ya, kalau sudah kendor seperti itu nanti agar mudah untuk menariknya. Dan untuk penyalaannya seperti ini ya, ini ada tombol on off, ini kalau ke atas off, kalau ke bawah on teman-teman. Dan ini juga ada, ini gas dan ini cup, cupnya ditarik ke belakang dulu ya agar bunyi nanti, agar bisa bunyi untuk mesinnya. Oke, kita akan melihat ya untuk hasil dari penepungan pohon ketela.
Ini tadi agak kering ya teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Ini tadi pakai saringan yang ukurannya 8 mili, jadi untuk hasilnya ini sudah cukup halus ya, seperti ini. Dan tentunya ini tadi memakai 3 mata pisau standar di bengkel kami ya, jadi insya Allah sangat mampu ya untuk menghaluskan batang ketela menjadi seperti ini teman-teman. Ini sangat merata ya. Ini tadi ada yang basah juga. Ini untuk hasilnya. Dan ini kalau pakai yang saringan yang ukurannya 8 mili, ini tidak bisa keluar teman-teman. Ini karena cukup susah ya kalau pakai yang saringan yang ukurannya 5 mili. Ini tadi pakai saringan yang ukurannya 8 mili seperti itu. Jadi bisa keluar ya. Kalau yang 5 mili mungkin bisa tapi agak susah ya untuk keluarnya. Dan ini sangat cocok untuk campuran comboran ya, seperti pakan kambing ataupun campuran pakan sapi teman-teman. Dan untuk uji coba yang kedua, kita akan uji coba ada kotoran kambing ini, nanti kita tampung di corong atas di sini ya. Nah, nanti kita akan lakukan penepungan juga. Dan oke, untuk uji coba yang kedua, kita langsung saja untuk uji cobanya. Dan ini ya untuk hasil dari penepungan kotoran kambing teman-teman. Nah, hasilnya sehalus ini ya. Jadi ini sangat cocok untuk pupuk ya. Jadi ini tinggal menabur saja ya, nanti ditabur saja di sekitar pohonnya, ini sudah sangat cukup ya teman-teman. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ini juga alternatif hemat apa namanya pupuk ya, pakai gilingan kohe kambing seperti ini untuk hasilnya. Dan untuk spesifikasi dari chopper tipe HR1000 ini tadi sudah saya jelaskan juga ya, di awal tadi sudah saya jelaskan, ini memakai bahan plat full 2 mili. Jadi untuk kekuatannya ini tidak perlu dilakukan lagi ya, ini tentunya sangat kuat.
Dan ini sudah pakai sistem lipat juga, teman-teman. Nah, seperti ini. Juga sudah menggunakan piringan. Nah, jadi ini fungsi dari piringan sebagai roda gila. Dan untuk harga dari chopper tipe HR1000 ini cukup di 2 jutaan saja ya, tentunya tanpa penggerak. Nah, kalau siap pakai seperti ini, teman-teman cukup menambah 1 juta untuk diesel yang 6,5 HP. Jadi total 3 jutaan saja ya. Teman-teman sudah mendapatkan chopper multifungsi seperti ini. Sudah ada corong atasnya ya. Nah, ini teman-teman. Dan ini ya untuk cara perawatan ya agar chopper ini awet. Nah, itu teman-teman usahakan setelah mencoper ini dibersihkan ya. Nah, ini cukup dibuka di ini, di bautnya ini cukup dibuka dan dibersihkan, ataupun di apa ya namanya, disiram pakai air juga bisa, teman-teman. Nah, itu ya. Dan oke, saya rasa sudah cukup ya untuk review pada hari ini. Dan bagi teman-teman yang berminat, silahkan nanti hubungi nomor admin ya, Mbak Fitri. Nanti nomornya saya cantumkan di dalam video ini. Oke, terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.